Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Sekarang ini aku berada di tempat nongkrong. Pasti teman-teman sudah pada tahu deh di mana ini yang aku shoot di video ini. Ya, betul. Aku berada di Migacuan. Di Migacuan ini cocok untuk tempat nongkrong-nongkrong anak muda. Kebetulan aku hari ini kesini pada malam minggu. Jadi suasana Migacuan ini lumayan ramai, teman-teman. Ikutin keseruan aku hari ini ya. Cekidot. Nah, di Migacuan ini aku itu pesan Migacuan 2, yang satu level 1 pedasnya, yang kedua level 2, kemudian es coklat dan es apa ya, pokoknya yang ada buah-buahannya itu saya lupa namanya. Dan ini anakku nggak aku pesanin apa-apa ya. Oh ya, satu lagi sama cemilan udang rambutan. Siapa tahu ini untuk anakku nanti kalau dia mau ya, teman-teman. Oh ya, di Migacuan ini menjadi tempat favorit kami loh, karena selain harganya yang terjangkau, makanannya juga enak sekali. Ya, beginilah keramaian Migacuan di malam minggu ini. Hehe. Maafkan anakku yang hobi nyemil ya, teman-teman. Maklum, masih balita. Ini anakku kalau nggak dikasih cemilan teriak-teriak nanti, teman-teman, rewel. Anakku tuh kalau diajak keluar itu happy sekali. Dia bisa ngelihat orang-orang, bisa ngelihat suasana sekitar, ya explore gitu. Hehe. Pesanan kami sudah datang. Kita makan dulu ya. Nah, ini anakku ku kasih buah belimbing ya, teman-teman. Karena tadi aku kasih wafer dibuang, kayaknya udah nggak mau lagi sama wafer. Lebih suka buah, teman-teman, bisa di apa ya namanya, disesepin gitu airnya. Hehe. Ternyata anakku ini habis banyak buahnya, teman-teman. Tadi aku kasih belimbing, terus aku kasih potongan buah pir. Itu ada kira-kira totalnya 4 potongan, itu habis semua, teman-teman. Wah, harus stok banyak nih di kulkas ini. Ya, selagi anak masih lahap makan, lahap nyemil, kita harus support ya, teman-teman. Ini buah pir yang kesekian kalinya. Coba lihat, tuh kan, dia masih mau kan. Lucu ya.
Pokoknya hari ini tuh hari tersantai di dunia. Ya bisa nongkrong-nongkrong sama keluarga kecil aku. Ya menghilangkan sedikit penat. Hehe. Oh ya teman-teman, jangan di skip-skip ya. Nanti di akhir video ada pawai festival di Malioboro. Ikutin terus pokoknya ya. Nah, ini buah terakhir yang aku berikan untuk anakku ya teman-teman. Habis itu finish. Kita nanti bersihkan semuanya. Kalau bagi emak-emak itu ngelihat anak lahap makan itu kayak suatu keindahan tersendiri loh. Ini sudah waktunya kita bersihkan anak aku sekalian meja makannya. Ya kita tanggung jawab, kita yang pinjam, kita harus bersihkan, kembalikan keadaan bersih. Hei, kalian ngajarin anak menjaga kebersihan ya teman-teman. Hei. Nah, usia balita seperti ini sudah mulai banyak merekam aktivitas kita sehari-hari maupun dari ucapan kita ke anak. Jadi kita harus mengajarkan yang baik dari segi kebiasaan maupun ucapan. Dan balita seusia segini sudah mulai bisa tantrum loh teman-teman. Ya dibanyakin sabar, sabar dan terus sabar. Keep happy, keep strong. Hehe. Oh ya, ini kami sudah sampai di Malioboro dan kami sudah menemukan tempat duduk ternyaman untuk menonton karnaval, pawai karnaval atau pawai festival ya ini. Ya pokoknya itulah, nanti kita lihat ya teman-teman. Ini sambil nunggu apa namanya festivalnya datang, para pesertanya kita shoot dulu. Ini para orang-orang atau penonton. Oh ya, ini apa ini? Oh ini apa ya temannya, kayak wisuda gitu ya bapaknya. Mungkin ada teman yang tahu, komen ya. Kita iklan po ame-ame dulu ya teman-teman. Yuk mari kita saksikan bersama ya teman-teman. Thank you.
jen ini sing motor sepeda. Oh iya, aku terang kene. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Thank you.
Wonderful. Thank you.
Sekian dulu ya vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku lebih rajin nonton lagi. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.